iPhone 12 mini 128 GB cuma 6,5 juta. Ha. Ketemu lagi dengan Siti Deko. Ini adalah paket iPhone 12 mini yang saya beli seharga 6,5 juta rupiah. Asli guys, 6,5 juta rupiah. Penasaran kan? Dan langsung saja nggak pakai lama kita akan unboxing iPhone 12 mini ini yang saya beli seharga 6,5 juta rupiah. Oke, ini adalah paketnya. Saya mau kasih lihat dulu bahwa ini masih terpacking dengan rapi ya. Dan sebelum kita mulai unboxing, saya mau kasih untuk transaksinya. Pasti teman-teman penasaran. Nih guys, transaksinya guys, iPhone 12 mini mulus lengkap 6,5 juta rupiah. Baru saya beli kemarin di tanggal 25 November. Dan saya rekamnya ini pas di tanggal 26 November. Dan langsung saja gak pakai lama, kita akan langsung unboxing iPhone 12 mini ini yang saya beli 6,5 juta rupiah. Karena saya sendiri juga penasaran guys, 6,5 juta loh. Pasarannya sih harusnya sih masih di angka 8 lebih lah, paling murah itu di 8,5 juta guys. Tapi saya dapatnya di 6,5 juta rupiah. Dan begitu dibuka ada dua buah pack ya. Yang satu ini pack moment case. Saya dikasih moment case loh guys, dan ini original guys tuh. Packingannya juga beda banget. Oke. Gila, beruntung banget ini tuh. Moment case. Ini case-nya mahal banget loh guys, 500.000 loh case-nya ini saja loh. Moment case tuh. Aduh, keren banget gila. Kapan lagi ya kan? Udah iPhone-nya murah, terus ini dapat case biasa lumayan buat tambahan. Dan ini isi iPhone-nya ya, kita buka lagi. Oh, packing-annya mantep banget guys, double, keren banget. Dan masih ada bubble wrap lagi di dalam. Packing-annya juga sangat aman sekali. Ini boxnya nih ya. Nah, kalau iPhone Inter kan pasti dia bahasanya bahasa Inggris guys, bercampur dengan bahasa Mandarin. Kemarin kan saya unboxing yang iPhone kan pakainya bahasa Indonesia. Di sini bisa teman-teman lihat iPhone 12 mini Blue 128 GB JTA guys. Jadi ini unit garansi Singapura. Mantap banget. Oke, dan langsung saja saya akan buka. Oh, masih ada plastik ininya guys. Jadi kesannya kayak beli baru gitu ya. Oke, warna blue. Dan untuk kabelnya dia ketinggalan guys, katanya nanti nyusul, akan dikirim belakangan. Dan ini kitab-kitab, masih ada stiker Apple-nya juga guys. Waduh, hoki banget. Jadi untuk boxnya simple banget ya, cuma segini saja. Dan akan saya pinggirin dulu. Dan ini iPhone 12 mini 128 GB nya yang saya beli seharga 6,5 juta rupiah. Kita cek fisik dulu guys. Di bagian atasnya ini mulus ya. Terus di sebelah kirinya ini juga masih mulus banget. Oke, mantap. Di bagian bawahnya, nah ini juga mulus. Di bagian kirinya ini juga mulus banget guys. Jadi asli ya, dia bilang ini mulus banget, beneran mulus banget. Dan untuk kameranya ini 2 biji ya. Dan kita coba lihat untuk kacanya ini juga masih mulus guys. Dan langsung saja saya akan buka ini plastiknya. Oh, oke, ini iPhone 12 mini sudah nyala dan saya akan setup dulu. Dan ini sudah masuk dan ini tampilan awalnya ya, sama kayak iPhone 13 mini guys, tampilannya sangat mirip sekali. Dia untuk ukurannya juga sama banget ya, ketebalannya juga sama banget, sama persis. Cuman katanya perbedaan ada di poni. Nah iya tuh, poninya lebih kecil saja ya, iPhone 13 mini dengan iPhone 12 mini ya. Beda situ saja sih, kalau yang lain masih sama semua. Dan kita akan lihat aboutnya. Di sini ada iPhone 12 mini, model numbernya JPA, jadi ini unit garansi dari Singapura guys. Serial numbernya ini, nanti saya mau cek garansinya apakah masih aktif 128 GB ya. Oke, sudah masuk ya iPhone 12 mini, tanggal pembelian yang valid, dukungan teknis via telepon berakhir. Oh, perlindungan perbaikan servisnya sudah berakhir guys, jadi ini garansinya sudah habis. Jadi ini dia mungkin pembeliannya pas awal ya, kemarin kayak September ya. Jadi sekarang sudah November, jadi garansinya sudah habis.
Oke, tadi sudah teman-teman lihat proses unboxing iPhone 12 mini yang saya beli seharga 6,5 juta rupiah. Kenapa bisa sangat murah banget? Ya, sudah pasti ada sesuatunya guys ya. Yaitu ada minusnya. Dan untuk minusnya itu, minus yang tidak terlalu fatal sih, yaitu untuk mic yang dibawa ini dia tidak berfungsi sama sekali. Mic yang rusak yang ada di iPhone 12 mini ini agak sedikit aneh guys. Jadi saya coba tes telepon, itu bisa berfungsi guys. Jadi ini saya lagi telepon. Nah, bisa teman-teman dengar kan? Cek. Ini berfungsi ya. Iya kan? Tapi kalau misalnya saya pakai voice note kayak Hey Siri, kayak aplikasi-aplikasi yang ada dari bawaan Apple-nya, itu tidak bisa berfungsi guys. Jadi saya coba rekam suara pakai voice note, itu dia datar aja, cuma kayak ada suara angin aja gitu, tidak menangkap suara saya sama sekali. Cek. Ini saya coba tes perekaman video menggunakan iPhone 12 mini. Ini saya memastikan bahwa untuk mic bawah dengan mic atas itu berbeda, guys. Jadi kalau mic bawah itu bisa buat telepon, buat rekam voice note. Sedangkan kalau mic atas itu biasanya buat perekaman video kayak saya ini yang sedang saya lakukan ini. Dan apesnya, dipakai setelah 1 tahun lebih dikit baru rusak. Kan apesnya begitu, ya kan? Berbicara masalah kualitas ya, iPhone aja yang belasan juta, pemakaian 1 tahun lebih sedikit saja bisa rusak, guys. Dan juga saya tanyakan ke sellernya bahwa dia juga pastikan bahwa dia tidak pernah main iOS selama pakai iPhone ini. Tidak pernah jatuh juga dan selalu pakai case. Case-nya juga case mahal, guys. Case Moment 500.000. Berarti kan dia ini pakainya sangat terawat sekali. Dan apesnya bisa rusak juga. Jadi kalau masalah gacha itu bukan hanya di Xiaomi saja ya, guys ya. iPhone juga itu ada gacanya loh. Belasan juta pun masih ada gacanya. Dan sudah pasti nanti akan saya tes-tes lagi iPhone 12 mini ini. Dan rencananya mungkin akan saya compare dengan iPhone 13 mini. Biar kita tahu seberapa banyak peningkatan iPhone 12 mini ke iPhone 13 mini. Apakah yang sudah pakai iPhone 12 mini perlu upgrade ke iPhone 13 mini? Nah, jadi stay tune guys. Nanti akan ada banyak video untuk iPhone 12 mini ini. Dan juga nanti akan ada banyak video compare antara iPhone 13 mini dengan iPhone 12 mini. Segini saja untuk unboxing iPhone 12 mini yang saya beli seharga 6,5 juta rupiah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini. Share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam handphone murah.